Pasana update kabar bunda, sobat sangat sehat. Bunda mas, bunda baik. Doain baik. Kondisinya gimana Mas Anang? Baik. Kondisi update-nya gimana Mas Anang? Ya, doa didoakan bahwa mudah-mudahan minggu depan sudah bisa aktif. Tapi memang masih ada beberapa yang harus ditunggu kabar dari dokter. Oke. Nanti seperti apa Mas? Mas hanya kecapean atau gimana sih Mas Anang? Sampai saat ini diagnosanya apa Mas? Gini, aku kalau mendahuluin sampai selesai laporan dokter aku nggak boleh. Tapi keluhannya bunda sendiri, keluhannya? Ya keluhannya, dia badannya nggak biasa aja. Memang ada kesehatannya masih bagus. Ngedrop atau agak kecapean gimana sih mas? Mungkin? Ya bagiannya. Mas, cuman untuk detailnya seperti apa, mending nunggu dokternya dulu aja. Betes berapa lama sih mas? Artinya dari rumah sakit betesnya dirawat sendiri? Kemarin 3-4 hari ya. 3-4 hari. Itu memang gejalanya demam, bundar, sesak napas. Sakit perut atau gimana? Ya. Enggak ada. Jadi pokoknya gini deh. Nanti mudah-mudahan beberapa hari ini aku bisa kasih penjelasan lebih detail setelah memang dari dokter udah keluar seperti apa, nanti akan ditangani model apa lagi tanya nanti aku. Tapi akan secepatnya kan Mas. Makanya nanti aku bisa jelasin beberapa hari ini setelah kabar dokter juga. Karena masih menunggu kabar sampai detail. Berarti observasi ya Mas, menunggu ya. Observasi sendiri. Ya. Nanti aku akan kabari selanjutnya. Yang hari ini atau masih dirawat Mas? Didoain aja. Oke. Okay. Thank you Mas Anang. Terima kasih Mas Anang. Ayam goreng. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!